told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan virtual ke salah satu tempat yang dingin yang ada di Puncak Bogor. Dan tempat ini tentunya tidak asing lagi ya bagi kalangan wisatawan yang mungkin sering traveling ke daerah Puncak Bogor, yaitu Telaga Saat. Dan untuk menuju ke Telaga Saat ini sangat mudah teman-teman, karena tempatnya berada di pinggir jalan raya yang juga berdekatan dengan wisata Gunung Mas dan juga Masjid At-Tawun. Banyak objek wisata favorit yang berada di kawasan Puncak Bogor, dan salah satunya adalah kawasan wisata Telaga Saat yang kali ini akan saya kunjungi ya teman-teman. Dan ini dia Masjid At-Tawun yang mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman yang sering berwisata ke daerah Puncak Bogor. Dan untuk lokasi Telaga Saat Puncak Bogor ini tepatnya terletak di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dan kawasan ini juga menawarkan keindahan alam dan udara sejuk yang mempesona para wisatawan yang berkunjung ke Telaga Saat Puncak Bogor. Nah teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota Depok menuju ke kawasan Puncak Bogor ini, alhamdulillah sekarang saya pun sampai di pintu masuk Telaga Saat Puncak Bogor. Dan saya pun langsung menuju ke pintu masuk untuk membeli tiket teman-teman. Dan untuk tiket masuk per orang itu dikenakan biaya Rp25.000, dan untuk parkir motor itu Rp5.000. Ini dia teman-teman tiketnya, dan tiket ini bisa kita tukarkan dengan welcome drink di resto yang ada di Telaga Saat Puncak Bogor ini ya. Tapi nanti ketika kita masuk ke Telaga Saatnya, kita diminta lagi tiket masuk sebesar Rp10.000 teman-teman. Dan ini ada papan petunjuk arah Telaga Saat dan juga Telaga Warna, gambling ground, dan juga ada kebun teh. Dan untuk menuju ke Telaga Saat di sini kita melewati jalanan yang super duper ekstrim dengan bebatuan yang cukup besar-besar, dan pastikan kendaraan yang kalian bawa ke sini itu dalam keadaan kondisi sehat, tidak sakit ya teman-teman. Karena kalau di sini kita pecah ban bakal susah ya untuk mencari atau memperbaikinya karena di sini tidak ada bengkel gitu. Nah, ini adalah jalanannya, dan untuk view-nya masya Allah subhanallah bagus sekali teman-teman. Dan tidak terasa ya, walaupun jalannya itu agak terjal, licin kalau hujan, tapi kita disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa indah dari hamparan kebun teh yang menghijau dan pegunungan yang menghijau. Banyak para wisatawan yang mengeluhkan kondisi jalan ke Telaga Saat Puncak dan meminta pengelola untuk memperbaikinya. Namun pihak pengelola tidak bisa berbuat banyak karena jalan ini masih merupakan milik PT Perhutani yang mewajibkan perkebunan teh itu sendiri dari jalan beraspal. Hal ini diungkapkan di laman resmi Instagramnya Telaga Saat Puncak. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk berfoto selfie sebelum sampai ke Telaga Saatnya, karena di kawasan kebun teh ini setiap sudutnya bisa dijadikan spot foto yang eksotik dan instagenik. Oke teman-teman, sekarang alhamdulillah saya sudah sampai di parkiran Telaga Saatnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,8 km dengan kontur jalan yang cukup terjal dan ngeri-ngeri sedap gitu. Nah di sini kita mau masuk ke Telaga Saatnya, kita bayar tiket dulu sebesar Rp10.000 ya teman-teman. Berwisata ke tempat yang dingin memang menyenangkan, salah satunya adalah ke Telaga Saat Puncak Bogor. Nah ini dia teman-teman, Telaga Saat Puncak Bogor sangat cantik dan juga eksotik ya teman-teman. Panorama alam yang luar biasa indah, kalian di sini akan merasa betah untuk berlama-lama dan bersantai di Telaga Saat Puncak Bogor.
Dan ternyata Telaga Set ini juga merupakan titik 0 km dari Sungai Ciliwung alias hulu sungai yang alirannya mengalir terus sampai Kota Jakarta. Telaga Sat Puncak berada di tengah perkebunan teh dengan udara dingin yang sejuk, bahkan pada siang hari yang terik sekalipun di sini udara akan terasa dingin. Pesona keindahannya menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung. Berada di tengah-tengah perkebunan teh, destinasi wisata yang satu ini cocok buat healing bareng keluarga. Dan asri yang menyegarkan mata. Telaga ini juga dikelilingi oleh perbukitan hijau sejauh mata memandang. Apalagi dengan udara sejuk khas Puncak yang makin bikin suasana jadi tenang dan pikiran jadi plong ya teman-teman. Nah, tunggu apa lagi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke sini? Saya rekomendasikan banget ya buat teman-teman yang ingin healing ke kawasan Puncak Bogor. Rata-rata pengunjung di sini itu menikmati suasana alam, udara yang sehat dan segar dengan pemandangan eksotik forest view dan hamparan perkebunan teh. Air di telaga saat ini masih sangat jernih dan belum tercemar, sehingga menyejukkan mata saat dilihat. Selain tempat untuk ngadem, di sini juga kita bisa berfoto selfie sepuasnya teman-teman, karena selain hamparan kebun teh, di sini juga ada spot-spot foto yang disediakan di sini, tapi ada beberapa spot foto yang berbayar ya teman-teman. Sembari menikmati suasana sekitar, pengunjung bisa melihat pesona Gunung Kencana dan Gunung Gede Pangrango di depan mata yang sesekali nampak samar lantaran diselimuti kabut. Meskipun banyak pilihan spot wisata alam di Puncak Bogor, Telaga Saat tetap mampu memikat hati para pengunjung untuk datang kembali. Di tempat wisata ini juga tersedia beberapa warung untuk pengunjung yang ingin membeli makanan ringan. Jika ingin makanan berat, disarankan untuk membawa dari rumah masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi review mengenai Telaga Sat Puncak Bogor dengan daya tarik dan pesonanya yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin berwisata atau berlibur ke kawasan Puncak Bogor, ini saya rekomendasikan banget ya buat teman-teman, karena luar biasa banget indahnya. Dan jika kalian ingin ke tempat yang dingin, datanglah ke Telaga Saat Puncak Bogor. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you for watching. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.